Ring. Handuk telepon. Ring ring. Hello. Ya Haji. Ha ha, tengah-tengah tengah rekod video. Bila? Ah, boleh. Rumah baru emak. Bukan demo rumah baru dah itu. Ada lima putih. Lima putih rumah. Oh, helikopter ada apa? Oh, banyak demo kaya. Kuda ada kuda. Kuda ada lima tu lah. Kawin nak seka. Okey, baik. Nanti kita pergi moji dah. Rumah yang ke apa ni? Rumah yang ke lima ni? Oh, demo. Buat hijau ke nama. Okey, baik. Waalaikumsalam. Ni ada so peribahasa tu teori lagu ni. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So macam biasalah tak nak aku. Terima kasih dan terima kasih aku ucapkan kepada semua yang subscribe, yang selalu menonton, yang selalu support channel aku ni. Aku ucapkan terima kasih. So kali ni aku datang dengan ayam kampung guys. Dan ni specialnya ni sambal ni. Sambal sengat ni. Aku dah berbunyi-bunyi. So tanpa buang masa, kita makanlah dulu. So aku shoot ni, benda ni aku shoot pagi. Ni menu pagi aku. Bunyi ayam berkokok tu pagi. So tak adalah bunyi cengkerik kan. InsyaAllah kita cuba. So kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak rasa ni sambal dia ni. Sekejap dulu. Kita buka. Buka sambal. Tak buka lagi ni. So kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ayam kampung eh, bukan dinosaur. Wah, ayam kampung. Wah. Banyak ni. Nak cuba ni. Yang mana dulu ni? Hijau dulu lah. Aku rasa hijau dulu. Nek. Bagi nampak kau ni lah. Ha. Ni bawah. Getah. Rasa ni hijau. Tu rasa yang merah. Ni merah, ni hijau. Warna dia pun dah berlain-lain. Tapi kenapa hitam yang hijau eh? So Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh, makan ni. Aku nak rasa yang hijau dulu. Cahaya lah. Hijau dia pun pedas. Merah. Merah ni lagi pedas ni. Sambal hitam Pahang. Yang merah tu rasa dia lagi pedas. Lagi pedas. Betul. Bagi suka pedas tu, merah memang pilihan. Tu aku rasa pedas lah. Aku suka pedas sikit. Ada ke telefon? Ring ring. Hello. Ya Haji. Ha ha, tengah-tengah tengah rekod video. Bila? Boleh. Rumah baru emak. Bukan demo rumah baru dah itu. Ada lima putih. Lima putih rumah. Oh, helikopter ada apa? Oh, banyak demo kaya. Kuda ada lima tu lah. Kawin nak seka.
Okey, baik. Nanti kita pergi masjid dah. Rumah yang ke apa ni? Rumah yang kelima ni. Oh, temo. Wak kerja ke nama? Okey, baik. Waalaikumsalam. Ni, ada so peribahasa tu teori lagu ni. Eh, cakap berlauk-lauk. Makan dengan sambal. So, masuk dia. Last video aku bagi tahu. Cakap berlauk-lauk. Makan sambal lada. Ha, tu peribahasa yang betul. Sesuai dengan member aku. Terasa dengan air kampung. Kombinasi air kampung dengan sambal. Sengat. Faham sampai tak fahamnya. Kombinasi yang itu baik lah. Tak silap aku, dia boleh buat apa ni, perapan daging ke apa ke ni. Boleh eh? Boleh katanya. Gagau daging goreng. Daging goreng sambal hitam. Menyengat. Memang betul-betul menyengat. Tak ada uang pun tak apa ni. Oh, bedah eh. Hok hijau. Hok hijau. Hok merah bedah. Harga dia ni. Tak ingat dah aku beli. Lama dah aku beli ni. Harga dia RM15. Satu ni harga dia RM15. Korang boleh follow. Dia punya IG, Facebook, Sambal Sengat. Sambal Sengat Official. Okay. Apa-apa kau PM dia. Memang aku recommend lah. Aku bagi 9/10. Oh dia. Rasai kehebatan gabungan rasa pedas cili dan masam belimbing buluh. Rasa tradisi turun-temurun dari Kuala Lipis, Pahang. Pasti mengujakan diri rasa anda. Memang terbaik. Sambal Sengat memang terbaik. Belimbing aku tepuh. Makan nasi panas-panas. Ini bedah.
Macam sahur pula. Kalau orang ke pagi. Ya semasam-masam. Itu je kan. Ya sambal. Sambal hitam. Beri sedihnya ada ramuan ikan bilis, cili padi, bawang, minyak, belimbing buluh, garam, gula. Belimbing buluh dia tu rasa. Masam-masam tu. Hei, jadi tak lo? Makin hari kapung. Meme sedak boh. Terau. Lenguh ni tangan hidup gini. Sama senyap punya pasal. Tak ada lenguh. Lu pedah je. Dah. Dah. Dah.
Kenyal. Dan sos ekor ni tinggal ke Bining. Bining tak kena nasi je. Okey, aku dah habis makan nasi tadi, bertimbun tu dengan sambal. Sambal sengat ni. Kau kena pergi cari, memang menyelerakan betul lah. Tak perasan habis. Terbaik lah sambal sengat. Memang terbaik. Serius aku cakap, memang padu, memang menyengat. Hoi. Terbaik, terbaik, terbaik lah. So, terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Terima kasih kerana support aku. Terima kasih sangat-sangat. So, peribahasa tadi kan? Apa peribahasa tadi yang member aku tu aku umpamakan dia cakap lauk-lauk. Apa tu? Oh, kenyal. Cakap lauk-lauk. Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal lada. Maksud dia cakapnya seperti orang kaya padahal miskin. Ni buku ni. Peribahasa. Memang ramai pun cakap berlauk-lauk ni. Makan dengan sambal lada. Cakapnya seperti orang kaya padahal miskin. Cakap sembang kencang. Kan gunung 4 biji ada gunung. So, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen juga. Okay, support. Alhamdulillah. Bye. Kenyal ni, kenyal ni. Subscribe, okay? Dinosaur. Super dinosaur.